Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah bisa hadir, sama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita berjamaah mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah, dan yang utamanya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf mengganggu zikirnya. Mudah-mudahan silakan nanti dilanjutkan yang berzikir mangga. Bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah insyaallah pelaksanaan zakat sudah dimulai. Insyaallah mari kita sama-sama menjalankan syariat ini dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah dari Allah, maka kita sebagai orang yang beriman maka harus melaksanakan perintah itu. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dari Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, keluarganya, dan manusia seluruhnya. Hadirin rahimakumullah, maka belum disebut beriman sehingga ia lebih mengutamakan kecintaan kepada Rasul atas kecintaan pada semua makhluk. Dan mencintai Rasul berarti mencintai yang mengutusnya, dan tidak ada kecintaan pada Rasul kecuali ia sudah mencintai Allah Jalla wa Jalla. Sebagaimana firman Allah adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 24. Kecintaan yang benar akan menuntut orang yang mencintai untuk mengikuti yang dicintainya. Ia akan mengikuti semua yang disenangi, baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan.
Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar, maka Allah akan menjadikannya mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Ini semua terrealisasi dalam semua perilakunya. Senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi semua larangannya sesuai. Semua ini adalah bukti cinta sejati yang dan tanda keimanan yang hakiki. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah berfirman, "Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku." Kata Allah, "Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Barang siapa yang meninggalkan apa yang dicintai Allah dan Rasulnya atau melakukan yang dibenci Allah, padahal ia mampu melakukan sesuatu yang dicintai atau meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya, berarti ada kekurangan pada keimanannya. Karena itu ia harus melakukan perbaikan, sebab cinta yang diucapkan perlu bukti yang konkret. Seorang ulama berkata, seseorang yang mengaku dirinya mencintai Allah sementara perilakunya tidak sesuai dengan syariat Allah, maka ia telah berbohong. Dan setiap orang yang mencintai Allah tapi tidak merasa takut pada Allah, maka ia telah menipu Allah. Ulama lain mengatakan, tidak benar orang yang mengaku mencintai Allah akan tetapi ia tidak memperhatikan aturan-aturan Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan insyaallah kita telah diberikan karunia istri, anak, perhiasan, apapun yang diberikan oleh Allah. Kalau itu melebihi cintanya kepada Allah, maka tunggulah peringatan dari Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, apapun yang kita lakukan, betul-betul karena cinta kepada Allah. Kadang mohon maaf, kadang kita suka lupa ketika berhadapan dengan yang berkeluarga, dengan istri atau dengan anak. Bahkan mohon maaf, ketika ada panggilan Allah, kadang kita lebih mengutamakan harta kita, istri kita atau keluarga kita. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, maka seharusnya ketika ada panggilan Allah, maka panggilan Allah lah yang diutamakan. Tetapi itu tidak mudah, butuh ilmu, butuh kesabaran ketika dalam melaksanakan mencintai Allah itu. Oleh karena itu, bukan berarti kita tidak boleh mencintai apapun di dunia ini, tetapi tidak melebihi kecintaan Allah dan kepada Rasulnya. Kalau kita bekerja, barangkali ada pekerjaan atau ada tugas jalan, kalau kita tidak memanfaatkannya betul-betul karena pekerjaan, kadang ada godaan untuk melakukan yang bukan pekerjaan. Ketika izin, mohon maaf, suka berleha-leha di jalan, atau makan dulu atau minum dulu, sementara tidak ada di SOP pekerjaan itu. Itu adalah juga sudah menyalahi aturan yang telah disampaikan ketika SOP pekerjaan itu. Banyak hal, kadang kita suka lupa. Mudah-mudahan ketika kita lupa, mari kita lihat bagaimana Rasulullah ketika berkeluarga, bagaimana Rasulullah ketika berhadapan dengan anak-anak, bagaimana Rasulullah ketika menjalankan tugasnya
sebagai pemimpin, tugasnya sebagai pimpinan keluarga ataupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama lihat kembali tentang sirah nabawiyah. Ini adalah sangat penting. Sejarah Rasulullah, dan alhamdulillah kalau kita menginginkan, kalau kita ingin tahu, luar biasa. Informasi teknologi sangat mendukung tentang itu. Tentang Rasulullah mulai dari lahirnya, keajaiban ketika mau lahirnya, kemudian sampai karena dengan TikToknya gitu ya, itu Korea banget gitu, anak-anak banyak yang Koreanya. Ini juga mari kita sama-sama arahkan. Karena kalau tidak ada bimbingan dari orang tua, kalau dari pesantren, mungkin kalau dari sekolah, mungkin hanya sebatas pengawasannya saja. Ketika ada, disampaikan. Tapi yang full, kita sebagai orang tua. Mohon maaf juga tentang idola-idola anak-anak semuanya. Coba barangkali kalau bapak ibu yang kalau lihat di HP-nya anak-anak, itu luar biasa tentang Korea, nggak tahu siapa nama-namanya, tapi luar biasa emang wajahnya, apa ya, manis-manis lemayu gitu lah, tidak kelihatan yang kuatnya gitu. Itu yang godaan-godaannya sekarang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama arahkan. Mungkin karena anak tidak tahu mau ke siapa lagi untuk minta bimbingan, mungkin sama-sama sibuk, orang tua juga sama-sama sibuk, jadi masing-masing sibuk, yang akhirnya mereka lari kepada teknologi. Bukan berarti salah, tetapi luar biasa kalau memanfaatkannya dengan baik, insya Allah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita melakukan apapun, minimal kita niatkan karena Allah, itu harus sering kita kuatkan. Menjadi makmum pun kalau tidak diniatkan karena Allah, apalagi yang bacaannya panjang, kurang enak misalkan, atau apapun alasannya, itu bisa jadi merusak niat kita. Sementara niat itu luar biasa. Malam tadi disampaikan tentang niat itu luar biasa. Jadi pangkalnya iman itu adalah dari niat itu. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, menjadi apa, melakukan apapun kalau tidak karena Allah, kemudian sesuai dengan syariat Allah ketika dalam pelaksanaannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah. Sekali lagi, yuk kita sama-sama saling meniatkan, mulai dari bangun pagi teh, Allahumma barik, barik lana bila hilapnya bangun tir, Allahumma bismillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu memuji kepada Allah. Susah, alhamdulillahi rabbil alamin. Minimal mengucapkan hamdalah, karena kita sudah dibangunkan oleh Allah. Karena banyak orang-orang yang susah untuk bangunnya, muji syukur kepada Allah. Banyak hal. Mari kita sama-sama niatkan. Ketika melangkah ke masjid, bukan malu karena tetangga, bukan malu karena ditegur oleh Pak Ustaz atau Pak RT, tetapi niatkan karena Allah. Mudah-mudahan ketika kita full niat karena Allah, insya Allah keluarga kita pun, anak-anak kita pun, insya Allah akan mengikutinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.